بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sahabat Mufid Pai rahimakumullah. Malaikat adalah makhluk suci yang gemar beribadah. Malaikat juga masuk ke dalam tempat-tempat yang baik dan suci. Malaikat tidak masuk pada tempat yang kotor. Rasulullah sendiri mengatakan, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya karena sifat kotor dan najis anjing tersebut. Demikian ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Sebagian besar ulama memahami hadis ini secara tekstual atau zahir. Dengan demikian, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang penghuninya memelihara anjing. Di samping makna zahir tersebut, ada makna lain yang dapat dipahami dari teks hadis tersebut. Imam Al-Ghazali mengatakan, rumah tidak melulu berarti ruang secara fisik. Rumah dapat bermakna ruang batin atau hati secara spiritual. Demikian juga anjing. Anjing tidak selalu diartikan secara harfiah sebagai hewan peliharaan yang kita kenal. Anjing dapat bermakna simbolis yang berarti sifat-sifat tercela manusia yang mengotori batin atau ruang spiritual manusia. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, ruang yang perlu dibersihkan dan disucikan adalah rumah secara spiritual yang tidak lain adalah hati manusia dari segala sifat-sifat tercela. Kebersihan hati ini yang menentukan kesediaan malaikat pembawa rahmat, ilmu, kearifan, dan segala bentuk kebaikan untuk singgah dan tinggal di dalamnya. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengatakan, wal qalbu baitun huwa manzilul malaikatu ila akhirihi. Hati merupakan rumah, yaitu tempat malaikat dan tempat singgah jejak mereka dan tempat tetap mereka. Sedangkan akhlak tercela seperti marah, syahwat, dengki, hasud, sombong, ujub dan penyakit hati sejenis merupakan anjing yang menggonggong. Bagaimana malaikat hendak masuk di dalamnya sedangkan rumah itu dipenuhi oleh anjing? Sementara cahaya ilmu tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang kecuali dengan perantara malaikat. Imam Al-Ghazali mengatakan pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim. Tidak sepatutnya Allah berkata-kata dengan seorang manusia kecuali dengan perantara wahyu di belakang tabir atau dengan mengirim suatu utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Demikian juga Allah memberikan anugerah rahmat ilmunya ke dalam batin seorang melalui perantara malaikat yang ditugaskan untuk mengantarnya. Malaikat adalah makhluk suci, bersih dan terbebas dari segala penyakit tercela. Mereka hanya memperhatikan tempat yang suci. Mereka tidak memakmurkan hazanah rahmat Allah kecuali pada tempat yang bersih dan suci. Hati merupakan cerminan dari segala perbuatan manusia. Maka dari itu, kebersihan hati merupakan hal mutlak yang harus dijaga oleh setiap orang muslim. Jika seorang mampu menjaga kebersihan hatinya, ia akan terhindar dari berbagai penyakit seperti iri, dengki, hasud, fitnah, dan khianat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk mengobati dan membersihkan hati. Dan hendaknya kita bersemangat dengan semangat yang tinggi untuk berusaha membersihkan dan meluruskan hati.
karena dengan meluruskan hati, kita bisa menyelamatkan diri kita, agama kita, dan dunia kita. Sedangkan merusaknya adalah sama saja dengan merusak agama kita dan dunia kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.